Polisi menggerebek sebuah rumah tempat tinggal pengedar narkoba di Desa Balam Jaya, Kampar Riau. Dalam penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita 2 paket sabu-sabu siap edar dan sejumlah uang tunai hasil penjualan. Tersangka berinisial HH merupakan seorang ibu rumah tangga. Sementara suaminya berinisial NS yang sedang sakit, yang diduga juga terlibat dalam peredaran barang terlarang ini, dibawa petugas ke kantor Polsek Tambang untuk diperiksa. Tersangka mengaku barang terlarang tersebut didapat dari temannya berinisial S yang identitasnya telah diketahui dan tengah dikejar petugas. Penggerebekan dilakukan atas laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. Mengamankan ibu rumah tangga inisial HY yang ada di Desa Balam Jaya, yang mana dari tangan ibu tersebut kami amankan barang bukti diduga sabu-sabu 2 bungkus plastik sedang. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka ditahan di Polsek Tambang. Dikenakan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.